bertanya kepada Kiai mengenai melihat Allah di surga, Kiai. Itu tolong diterangkan bagaimana kita melihat Allah di surga tanpa hijab. Karena ini nanti ujungnya kata para asatid dari Wahabi, itu kita melihat Allah pasti pada satu arah katanya. Kita melihat Allah dengan satu arah sehingga Allah itu di atas, kan akidah mereka seperti itu. Sementara dalam akidah kita Allah itu kan tidak di atas. Kemudian karena dalilnya laisa kamitslihi syai. Kemudian mereka juga menjawab, Kiai, Allah itu di atas berbeda dengan makhluk di atas, begitu katanya. Kalau berbeda dengan makhluk, Allah hidup, makhluk juga hidup katanya. Tetapi hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk itu berbeda katanya. Kemudian istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk itu berbeda katanya, Kiai. Nah, itu bagaimana tanggapan kita menjawab bantahan-bantahan seperti itu, Kiai? Terima kasih. Makasih ya. Masalah melihat Allah di akhirat, ada dua kelompok yang berlebih-lebihan. Yang pertama Wahabi dan Mujassimah. Allah dilihat dengan kedua mata dan berhadap-hadapan, itu Mujassimah. Lawannya Mujassimah adalah Mu'tazilah. Allah gak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat berhadap-hadapan, maka berarti zat Allah terbatas. Kalau zat Allah terbatas, berarti Allah perkara baru. Berarti Allah gak bisa dilihat. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah. Allah dilihat, tapi lihatnya bagaimana? Bila kaifin, tanpa bagaimana caranya. Karena yang namanya kaifiyah, proses seperti berhadap-hadapan, itu ketika yang dilihat perkara baru. Sedangkan Allah bukan perkara baru. Karenanya melihat Allah di akhirat itu tanpa bagaimana caranya. Itu menghadapi Wahabi. Mengapa? Karena Allah di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun dari perkara-perkara yang baru. Ketika kita melihat Allah juga gak sama dengan ketika kita melihat perkara baru. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh secara ringkas madhab al-asyairah dalam masalah akidah. Tidak semuanya, sekedar beberapa permasalahan. Dan kita akan perinci tentang masalah sifatul kalam. Ya. Saya ingatkan kembali, tatkala kita menyampaikan akidah-akidah yang menyimpang ini, jangan antum bayangkan bahwasanya seluruh ulama yang dikatakan berbuat asyairah berarti punya akidah ini seperti ini seluruhnya. Tidak. Karena di antara mereka juga ada yang saling berbantah-bantahan. Baik, di antara akidah asyairah, ya, yaitu bahwasanya Allah tidak di atas dan Allah juga tidak di bawah. Terus di mana? Tidak di mana-mana. Dan tidak boleh menanyakan Allah di mana. Ya. Ini akidah mereka. Dan ini dikuatkan oleh Razi dalam kitabnya Astaqdis. Di mana Allah tidak di atas juga tidak di bawah. Tentunya kita tidak sedang membantah pernyataan mereka. Saya ingin menjelaskan saja. Akidah mereka seperti itu. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Dan tidak boleh Allah ditanyakan, Allah di mana. Padahal Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, di mana Allah dalam Sahih Muslim. Maka wanita tersebut mengatakan, Fis sama, Allah di atas langit. Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah, di mana Allah. Tentunya saya katakan tadi, akidah ini menyelisih akidah masyarakat. Orang yang melihat wajah Allah, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Bahkan nikmat yang paling besar di surga adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyairah bingung. Asyairah mengatakan Allah tidak punya wajah. Terus yang dilihat apanya? Dilihat pun tidak boleh diarah. Terus gimana cara melihatnya? Jadi mereka mengatakan Allah yura fil akhirah la fi jiha. Allah dilihat tapi tidak diarah. Terus gimana untuk melihat? Tidak ada arahnya. Maka diejeklah mereka oleh
apa namanya Zamakhsyari dalam dalam tafsirnya ya. Bagaimana kalian mengatakan apa namanya Allah tidak bisa lihat? Maka kata Zamakhsyari apa namanya wa tasattaru bil balkafah. Jawabannya orang Asy'ariyah, mereka untuk menutupi akidah mereka, kata mereka Allah dilihat tanpa diarah, caranya tidak tahu. Pokoknya begitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan Asy'ariyah adalah mukhannaf al-Mu'tazilah. Mohon maaf, ini ibarat sebagian ulama, Asy'ariyah adalah mukhannafnya al-Mu'tazilah. Bencongnya orang Mu'tazilah. Kenapa? Seharusnya kayak Mu'tazilah, mantap sesatnya, bilang aja Allah tidak di atas dan Allah tidak dilihat, mantap sesatnya, komitmen gitu. Asy'ariyah mengambil sebagian kebenaran, mengambil sebagian penyimpangan. Mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak punya wajah, tidak dilihat wajah Allah, tetapi Allah bisa dilihat. Dilihat di mana? Tanpa arah. Ya, ini kan aneh. Faham, ini akidahnya orang apa? Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara Allah, dan suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Allah berbicara dengan topik yang Allah kehendaki, mau bicara dengan siapa saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah atau tidak? Mudah. Dibuat susah oleh mereka. Allah dilihat pada hari kiamat seperti melihat rembulan, tidak perlu berdesak-desakan lihat ke atas. Di antara kenikmatan yang paling lezat melihat wajah Allah, selesai urusan. Syubhat mereka banyak. Ustaz, kalau lihat wajah nanti wajah seperti wajah manusia, sering kita bantah. Siapa bilang wajah Allah seperti wajah ente? Wajah Allah kalau dilihat, orang merasakan kelezatan yang luar biasa. Nikmat yang paling lezat di surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lihat wajah ente bisa bikin muntah lama-lama. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang sebagian nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nadhirah. Itu berseri-seri wajahnya, bercahaya saking gembiranya. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri? Kata Allah, ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya kaum beriman pada hari kiamat kelak akan bisa melihat Rabb mereka. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah, ada wajah-wajah yang ceria, yaitu wajah-wajah orang beriman. Kenapa mereka ceria? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Bahkan disebutkan puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan ulama Ahlu Sunnah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa itu tambahan? Kenikmatan tambahan di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pada hari kiamat kelak, ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, ya, tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Maka mereka berkata, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah menceriakan wajah-wajah kami, ya Allah? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahannam? Mau tambahan apa lagi? Nikmat-nikmat sudah full, tidak ada kurangnya sama sekali. Apalagi kekurangan nikmat? Maka Allah Subhanahu wa taala membuka sitarnya, maka mereka pun melihat wajah Allah, maka itu puncak kelezatan pada di surga kelak. Itulah tambahan kenikmatan. Jika para kaum mukminin sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan nikmat-nikmat surga yang ada, karena itulah puncak kelezatan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Dan ini sepakatan Ahlu Sunnah tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, meskipun namanya sama-sama wajah, tentu sangat berbeda. Wajah Allah kalau dilihat, maka akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada. Adapun wajah manusia tentu bermacam-macam. Ada yang dilihat menyenangkan, ada yang dilihat mau muntah kalau kita lihat, menjengkelkan. Jadi inilah puncak kenikmatan. Oleh karenanya para sahabat yang meriwayatkan tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat, sekitar 26 sahabat, hadis-hadisnya mutawatir, tidak diragukan bahwasanya kaum beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innakum satarawna rabbakum a'yanan yawmal qiyamah. A'yanan yawmal qiyamah. Kama tarawna al-qamara laylatal badri. La tudamuna fi ru'yatihi. Wahai para sahabatku, sungguh pada hari kiamat kelak, kalian akan melihat Rabb kalian. Dengan mata kalian akan melihat. Sebagaimana kalian melihat rembulan, tidak perlu desak-desakan, tinggal lihat ke atas, kalian sudah lihat. Kalau kita lihat rembulan, apa perlu desak-desakan? Tidak perlu, kecuali yang kalau obyeknya di depan, kita perlu manjat-manjat untuk melihat. Tapi kalau semua lihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Di sini yang Allah samakan bukan rembulan dengan wajah Allah, tetapi cara melihat. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Bukan Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, tapi cara melihatnya, lihat ke atas, sehingga tidak perlu berdesak-desakan pada hari kiamat kelak di surga. Semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak kenikmatan pada di surga kelak.